Pelaksanaan kegiatan workshop program mahasiswa wirausaha Universitas Patimura tahun 2022 berlangsung di Aula Rektorat Unpati pada Kamis 21 Juli 2022. Hadir dalam acara itu Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Dr. Yan Cicipta Budi, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Yusuf Badubun, para Kepala Biro, para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dalam lingkup Unpati, Koordinator Bidang Kemahasiswaan, para pembina kewirausahaan, serta mahasiswa. Wakil Rektor 2 Dr. Yan Cicipta Budi dalam sambutannya sekaligus membuka acara itu, mengajak untuk menjadikan workshop program mahasiswa wirausaha sebagai bagian dari pendapatan serta masa depan dalam memajukan wirausaha itu sendiri. Pertama ini yang mesti diingat baik-baik, kalau mau melakukan ini, wirausaha, jangan jadi besar pantat daripada tiang. Ini kalau dikasih modal 10 juta, untung 1 juta satu bulan, hanya boleh pakai 500 ribu. Mau disuruh makan bubur juga makan bubur. Makan bubur dengan dikasih potong 5 makan. Waktu saya jadi kecil begitu, tiap pagi 5 satu bubur sama ibu saya. Dia bilang, memangnya tidak ada makanan lain? Ibu saya bilang, kamu sudah kerja apa untuk beli makanan lain? Nah, tidak, kalau kamu mau makan enak, kamu kerja dari itu, jadi kamu makan enak. Itu model sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Yusuf Badubun dalam sambutannya mengatakan, dalam masa tugasnya di Universitas Patimura, ia mengakui bahwa setiap tahun Unpati memberikan kesempatan bagi tiap kelompok mahasiswa untuk dididik dan dilatih menjadi wirausahawan. Universitas Patimura melalui kemahasiswaan dan alumni, setiap tahun kita memberikan kesempatan kepada para mahasiswa dan untuk kelompok untuk menjadi atau berlatih menjadi wirausaha. Jadi selama tahun 2018 ketika saya ada di sini, itu program ini selalu ada saya tahu. Dan untuk tahun ini kita menyediakan 200 juta rupiah sebagai wirausaha yang akan dibagikan kepada kelompok saya ada minimal 10 kelompok. Nah, tetapi yang sudah memasukkan keputusan bisnis ke bagian masyarakat lalu di Universitas Patimura itu sampai yang pagi ini menurunkan 16 keputusan. Dan kita memberikan batasan setiap keputusan itu bisa dilakukan oleh atau ditawarkan oleh 3-5 orang. Dalam pengalaman kita memang pernah ada yang sendiri, satu kelompok pakai 1-10 orang. Dan di setiap kelompok itu kita juga batasi anggarannya antara 5 sampai dengan 10 juta oleh usaha yang diberikan kepada setiap kelompok. Madubun mengatakan, di tahun 2022, Universitas Patimura telah menyediakan 200 juta rupiah sebagai modal usaha yang akan dibagikan kepada 10 kelompok wirausaha. Ia pun berharap wirausaha itu menjadi satu pembelajaran utama dalam kurikulum di Universitas Patimura. Robert Sidabalok, Yopi Amarduan, melaporkan.